Hey guys, apa kabar semua? Jadi bulan ini sudah bulan September, tapi saya pengen bikin kayak recap untuk kegiatan saya di bulan Agustus kemarin. Kayak campaign kurangi resiko, mungkin teman-teman yang udah follow Twitter sama Instagram saya jadi ngeliat kalau saya ngelakuin kayak raising awareness tentang kita mengurangi resiko kayak penyebaran sampah dan sebagainya. Itu ada beli Dago Vespa dan ada juga beli Hai Puja, dan juga kita ikut sama komunitas yang namanya Maludong. Jadi Maludong buang sampah sembarangan, dimana kita ya bikin orang malu aja buat buang sampah sembarangan. Ingat, kita jangan pernah membuang plastik sembarangan. Buanglah pada tempatnya yang disediakan sehingga akan tidak kemana-mana dan tidak akan mengotori lingkungan kita. Kalau mengurangi risiko, menurut saya ayo mulai dari hal yang terkecil. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah, kalau bisa pungut ya, jangan sampai dibiarkan, karena itu juga bisa menimbun sampah-sampah yang besar nanti. Kalau misalnya di Bali itu ada namanya kayak Buana Alit dan Buana Agung gitu. Jadi Buana Alit itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil untuk punya impact di hal-hal yang besar. Jadi kalau misalnya kita mau menjaga bumi, kita bisa mulai dari menjaga diri sendiri dulu, abis itu ke lingkungan sekitar kita dulu, abis itu baru lagi makin besar. Jadi kalau misalnya setiap orang melakukan hal yang seperti itu, mungkin bumi kita jadi lebih baik lah. Terus yang kedua, itu kita ada sebuah event keluarga di mana anak saya yang kedua, Sabita, ada upacara untuk 6 bulanannya dia. Oke, jadi sebenarnya kita juga bikin video dia 3 bulanan. Kayaknya kita masukin ke sini aja ya. Jadi video 3 bulanan Sabita, abis itu 6 bulanannya Sabita. Pagi ini ada yang 6 bulanan. Siapa? Sabita. Lagi nyiapin upacara 6 bulanannya Sabita. Mereka foto-foto dong. Sabita sama
sabar. Kita mega Terus abis kerjaan itu, kerjaan 6 bulanannya Sabita itu, kita sama keluarga bikin foto keluarga gitu. Nah, untuk itu kita ikut sama mereka untuk foto-foto di Danau Buyan, Bedugul. Kita ke Bedugul. Bedugul. Jadi kan kita foto nih, bikin foto keluarga nih. Kita lagi ada di kebun raya Bedugul, di mana kita lagi foto-foto keluarga gitu, bareng si Alex dari apa sih? Sweet Escape. Ini adalah kayak di kebun raya itu ada kayak tempat foto, jadi kayak ada rumah kaktus gitu modelnya, jadi kayak di dalam itu banyak koleksi-koleksi kaktus yang ada di kebun raya ini. Halo, siapa ini? Kenalan dulu. Halo, aku Anyi. Iya, udah tahu. Tumben ya kita punya foto keluarga ya, kalau foto pre-wedding. Selamat siang, jadi kita baru beres foto-foto keluarga bareng Sweet Escape. Sebenarnya yang diendor sih Winda sih, oke, kita nebeng. Jadi kita foto sama keluarga mertua sih, jadi keluarga istri saya dan bapak ibunya, terus juga karena udah beres sekarang kita makan. Sayang sekali saya nggak buat drone. Lucu juga kan kalau apa terbang-terbang bebas di atasnya Danau Buyan. Jadi segitu aja recap untuk bulan Agustus. Sebenarnya banyak ada event behind the scene dan semuanya, cuman karena videonya belum selesai jadi belum boleh di share dulu. Mungkin akan kita share bulan ini beberapa dari video itu. Anyway, thank you udah menyimak, see you in next video, bye.